Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita Abu Fakih. Kita ini lagi mau nyebrang dari Batam ke Selari, Pak Ning, Pak Ning. Oh iya sobat, sebelum kita nyebrang, kita harus urus dulu surat jalan untuk nyebrang di pos polisi terdekat, tepatnya di pelabuhan. Oke. Kita sedang berada di pelabuhan Punggur. Pos polisinya. Kita sudah selesai ngurus laporan mau surat jalan. Setelah itu kita masuk ke gerbang pelabuhan. Ini ada gerbang 1, gerbang 2, gerbang 3. Kalau untuk ke Sepak Ning biasa nih di gerbang 1. Kita bayar tiket dulu. Setelah kita beli tiket, kita ngantri. Berhubung ini masih jam 2:30 kurang, kita ngantri. Karena keberangkatan itu biasanya dari Batam ke Selari Sepak Ning itu jadwalnya hari Selasa, Jumat, Minggu. Kebetulan kita ini hari Minggu. Nah, kalau jamnya itu kalau dari Batam itu kita sampai pelabuhan Punggur ya kalau bisa jam 2, karena kapal berangkat sekitar jam-jam 4, jam 5. Kapal kita sudah nyandar, kemungkinan besar kita nggak lama ngantrinya sob. Kapal penyeberangan dari Telaga Punggur ke Sepak Ning itu menggunakan kapal KMP Lome. Nih, KMP Lome. Saya sudah beberapa kali naik KMP Lome nih. Sob, alhamdulillah ABK-nya, awak kapalnya taat-taat orangnya. Biasanya mereka mengadakan sholat maghrib sama isya itu di atas tuh, di atas kapal. Oh iya sob, Telaga Punggur ini juga penyeberangan untuk ke Tanjung Pinang. Tanjung Pinang Natuna. Tanjung Balai Karimun juga dari sini. Oke, sob.
sini juga disediakan kantin koperasi ASDP. Ini kalau kamu Araya tidak membawa kendaraan juga. Nah, ini jadwal operasional kapal penyeberangan Telaga Punggur Tanjung Uban. Jam berangkat nih. Toiletnya. Oke sob, kita berlayar mengarungi lautan dari Telaga Punggur menuju Sepakning, Riau. Oke, selamat tinggal Batam. Ini pelabuhan Punggur untuk kapal cepat penyeberangan menuju Tanjung Pinang. Ahmad Ariyadi itu sana, Taufik Muhammad Taufik. Oke,
sudah sampai di Sepakning. Kita lagi menuju Riau. Oh ya, sob, biasanya itu di ujung jalan tuh ada bea cukai, polisi sama tentara ya yang periksa barang-barang kita. Ah, itu kayak itu tuh di ujung tuh.